Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Bengkel Teo. Kali ini Bengkel Teo berbagi seputar otomotif, yaitu mobil Verosa ini, teman-teman. Mobil Verosa yang dimodifikasi tapi nggak begitu banyak, cuman hanya diganti ban ini. Ini Verosa mobil cucung ini. Nah, sini sudah ditulis. Nah, ini nanti untuk cucung. Nah, ini mobil cucungku katanya. Jadi ini bakalan diwariskan ke cucungnya ini, teman-teman. Ini hanya sedikit modif asalan. Ini Verosa ini kalau nggak salah tahun 94, hanya dimodif lampu ya, ala kadarnya aja, untuk seni aja. Yang lebih utama adalah dari ban. Ini ban ini diganti ban yang gerigi atau ban cangkul orang bilang, jadi supaya dia lebih tinggi dan ukurannya juga nggak kelihatan ya. Ukurannya 31 kali 10,50 R15. Jadi ini dikasih pelek 15 dan pernya dipres supaya dia lebih tinggi, dibuat lebih tinggi nih, teman-teman. Hanya itu aja yang dimodif. Nah, ini sudah penampilannya sudah lumayan oke. Nah, dari belakang dengan depan ini sudah cakep, karena pernya juga udah ditinggikan sama anting-antingnya. Dia sudah memakai yang dimodifikasi ini, teman-teman. Nah, ini anting-antingnya udah bukan standar dia, tetapi sudah dimodifikasi model off-road Verosa 94 ini kalau nggak salah. Kalau bagian dalam masih standar, hanya dirubah bannya aja, ban cangkul sama dipres pelek dan dirubah anting-antingnya. Ini sama ini. Nah, ini anting-antingnya ini dimodif pakai yang untuk khusus untuk meninggikan ban ini, teman-teman. Body atau meninggikan body supaya lebih keren, lebih off-roader kan gitu. Ini hanya sedikit modifikasi, tidak memakan biaya banyak, tetapi sudah hasilnya sudah lumayan oke. Ini platnya juga plat BG Palembang 1646 AS. Nah, ternyata ini mau diwariskan ke cucungnya ini, teman-teman. Jadi ini dimodif untuk di kasihkan ke cucungnya, jadi ahli waris. Ahli warisnya kemarin habis ganti terot-terot, terus long terot, shock setir, terus perbaikan bocor-bocor di bagian gearbox oli power steering, dan sekarang sudah selesai, tetapi belum diambil. Sedikit informasi dari Bengkel Teo. Sedikit modifikasi, tetapi hasilnya sudah maksimal dan enak dipandang, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.